disunatkan tos sholat lima waktu dikira ilmuna siron lalu nanti hukum dikir naon hukum irna naon sunat lalu kurang ninggalkan sunat disiksa mah jadi dosa mah tuluy asukan neraka mah dan mereka disiksa asukan neraka mah nu ninggalkan wajib migawe haram ngan palebah pangkat kiai, palebah pangkat santri, palebah jalmina sok ngararaji, teu dosa lamun teu wiridan, teu dosa lamun teu dikir ngan goreng patung gitu. Atos teh. Cagareta. Santri nonton konser. Kumaha mangkana masyarakat? Santri-santri nonton naon? Saliwatna siga jarang konser teh ka santri ulah padahal hukum aya sareng ya. Jadi si kakil, oh mulai santri memenang naon. Nah yang itu salibat ngan goreng patung, tapi sebab pangkatan naon. Tak itu, sakali disebut ngena santri, dua kali jadi goreng patung. Santri-santri. Sakali nyebut amis, gula, coba dua kali. Gula, pangkinayan, nalian, kaos lampu, patroma. Ya. Jadi para nabi, para rasulullah ini naon. Dimaksum, dijamin. Pertanyaanana, kunaon para nabi jeung para rasul dimaksud? Sabab conto. Pirangku conto butuh sholat. Conto mah kabeh bener. Nah, bisa dimudah. Naha para nabi jeung para rasul dimaksud? Jawabanana, karena mereka ini adalah conto, sareng conto kunaon? Kudu sae, aya teh di dieu nu ngajahit baju nyontona kana baju butuh. Kata kawan jahit teh, pangungkur ke nabi, ayo ada mengacung kan para, seperti yang para tim acung gitu kan. Itu lah, yang kau makan usaha, kita masuk. Jadi kan. Nomor kedua, jaminan tadi disebutkan apa? Mahfud, kuto, mahfud. Mahfud tadi kan, nama yang para wali. Kunau dia jama buka gelar wali. Kunau dia jama buka pangkat wali. Sabab hiruna pinu ku usaha ngabersihkeun hate tina maksiat. Kitu. Kunaon ieu jelema gaduh gelar wali? Kunaon ieu jelema gaduh gelar kekasih Allah? Karena hirupna sibuk berusaha ngabersihkeun maksiat. Dosa. Nah, kan bogan Nabi ne. Nya Nabi da atuh. Teu gerang gede kene. Menyerah Rasul teh ngaranna teh jaenya. Kenapa? Nah, kusabab urang lain naon? Lain nabi, lain rasul, lain naon? Lain wali. Ning ngapi kamari cenah tos ngawalian? Eta mah wali naon? Wali nikah. Ning dicariin aya grup si Paam eta mah wali naon? Wali pen. Ning diri aya di tempat tadi di teknik kayu. Eta tarus eta mah guru naon? Wali naon? Wali kelas eta mah. Ari urang ngajak kolakeun wali naon mah? Wali murid nya. Aya nu ngaku wali tara ibadah, wali biu eta. Ngaku wali tara ibadah, wali guru. Ada bisi ka tipu eta bapa nu ngaku ngaku naon? Abdi wali semua. Tong poe pamanteun namanya wali cakung. Teh ya. Nah, kalau wali sadayana kusabab urang lain wali, lain nabi, lain rasul, mangka penting ayeuna mau tidak mau kudu boga tiga pegangan. Aya pangkana mah. Lamun teu boga tiga pegangan, wayahna dunia cilaka, akhirat sangsara. Naon pegangan tilu? Hiji ilmu. Naon jeung? Kadua amal. Katilu roja. Hiji ilmu. Kadua amal. Katilu roja. Roja tilu. Bukan tilu mau isukan sing beda. Siap? Oh siap. Tong diaminan katanya. Hiji ilmu. Tahu ilmu teh? Ilmu teh pengetahuan. Ngan ilmu dibagi dua. Al ilmu ilmani. Ilmu ayat dua. Hiji ilmu dohir. Kadua ilmu batin. Mana ilmu dohir? Di antamisna ilmu syariatnya. Tapi kia dibagi empat fase. Hiji fase pertama tentang budiah. Fase kedua tentang amalah. Fase ketiga tentang nakaha. Fase
batin, eta mah operasina jang urang mere batin. Aya teh geus. Pak Kiai, abdi mah yeuh teh aduh kedua abdi mah. Wayahna we, mana? Kudu ini ka mapan teh aya kieu. Kedua mah pagawean mah bener. Pagawean hate. Nomor kedua amal sehebat apapun ilmu tanpa amal hebat. Butut. Namar kira sok kana kana sok kullu bani adam halqa sakabeh manusia keturunan adam halqa jama taksir dina alikun binasa sakabeh jelema cilaka sabenerna sakabeh manusia pakaruksa illal alimun kecuali orang-orang anu berilmu lamun cilaka wae da tuh geuna ngan wal alimun halqa nu boga ilmu ge bakal binasa nu boga ilmu bakal cilaka illa man amilun kecuali naon nu amal pede wae abdi geus naon ieu geus amal salat abdi geus teu kaitu puasa sunnah ge komplek beuteung abdi ruku geus mengku asli teh mah wal amiluna halka nu rajin amal ge cilaka illa mukhlisun kecuali naon. Pertama kurang kagak jenengan ilmu ilmu bisa naon ge mana dia kabisna hancar katukan urang meunang ilmu tentang dikir diamalkeun gerang jeung peuting pertama geus dibagi saha salat teu mahdi aya nu bagi deui teu mahdi da teu guna tapi maksudna da kitu nya oke ilmu teu mahdi geus diamalkeun tilu kabagayan ilmu ilmu naonkeun amalkeun geus amal bae sing naon sing ikhlas ngan wal mukhlisuna ala khotorin nu ikhlas ge masih terancam kurang istilah nah hayeun nu ikhlas make terancam nu ikhlas bakal terancam lamun teu boga poin katilu roja naon roja optimisme ka Allah. Hati selalu berprasangka baik ke sana. Itu roja. Allah nurunkeun cai hujan malam Salasa, alus sangka. Ih, pangeran teh kumaha arek ngaji kok. Eta teh loba bobokeun malaikat. Urang aya usaha deuk aya untung ka naon? Kumaha arek teh hebes mah. Wayahna siap-siapnya sakadap deui ngajoi bapak mandul. Dateng aina nama bisnis kakak ditipu batur nih ngonyek kubansan motor nak kami omongin aja ayah ketua ngaji balik ke bulut tuh senang aja mentah benernya nungin kelas kayak pasti nama terancam tanam penting ada sing roja selalu berbaik sangka kasar mana bungkus lamun jalmi tegaduh roja bakal timbul dina hate sifat takabur. Lamun jama teu boga optimisme ka Allah dina hate bakal dijieul sifat sombong. Mana buktosna? Ciri jelema nu dipikari sepuh Allah pasti dibere taupe. Amin. Amin. Ciri jelema nu dipikari izin ku Allah berarti teu dibere naon? Urang bisa mingguan penting ayeuna di dieu atawa di kampung masing-masing. Keur waktu urang daek mingonan, keur waktu urang daek ibadah, urang teh sing roja, sing optimis keur dipikanyaan ku saha? Keur dipikanyaan ku saha? Wegah we sakali-kali sanget kedua sing yakin poe eta keur dipikanyaan ku pangeran. Nu paling tragis, nu jauh ngaraji, tatangga masih git malor, teh rupana. Ulah kajong-jongan cicing lima. Mangga mana teu ngajigeun duit loba kedah kumaha. Wayam anhulan di mana Allah izin, di mana Allah benci, sajagat raya kabeh bakal izin. Lamun Allah resep oden kabeh milu resep langit resepkeun matahari resepkeun bulan resepkeun cai hujan resepkeun cai diun dipake mani resepkeun kabeh sakabeh tatangkalan makhluk rek makhluk hidup rek benda
makin kelihatan kabeh ini resep sebab Allah menang. Tapi kalau Allah nak izin, kabeh ini tidak kurang. Angin yang berhembus, angin bertiup, cair diinum, kayaknya lebih waktu. Kabeh ini butuh kau dah sebab Allah menang. Pantes, nu diwakil lain dari sehat kerana jadi penyakit. Padahal menunang sesuai yang aturan dokter gizi. 4 sehat, 5 nyusup. Tapi kunaon ieu pake jadi penyakit? Wa-wa, nu diwakil dana berwak menang mereka Allah. Tapi urang naang sederhana isu dibanding nasi goreng, makan menang sapi. Berang dibang talapana. Campur jenang. Ah, dahar-dahar sederhana. Di nanggalanan sawah sederhana. Sama ngeheju. Ih, sehat. Nau cerita sehat. Ngalimet. Nau cerita ngalimet. Bawa kenang tuh. Ah, gitu. Jadi lah, barang tuang, barang lewet, barang pake liat bisa jawana. Selalu berdampak jadi penyakit. Buah-buah yun. Gaduh abdi kerijidun. Sabab abdi nalobatin ngamaro kasa. Kapan ya? Wah, macam hanya penasaran sih soal topik muamalah. Pas kau membangunnya, hanya penasaran mana cek kiai cek ustaz jelema itu ibadah bakal ditegur ku Allah. Gampi, selalu pengen. Malaikat catat celape, catat celape. Sangat, jangan, sani, jangan, gusti, tak esa peluruan gusti. Langsung, panalo gak berpelipah. Soalnya malaikat membangun semua, nilai Allah terangin. Dan malaikat pada datang ini. Ah gusti, beriman cekap kue, beda nonton kue. Aduh natinlah, burus kut. Nah jenangnya sih kita panjang-panjang kering. Padahal mata gue nanti sana, burus tiga ya buru-buru. Luka dua mata pira, tepira, di bere-bere. Nyeri empat, cilu segera bawa liter. Ya Allah, sehingga dia. Nomor katilu, tepira, lambungna bermasalah. Ayah diri, ginjal. Ayat lupa-lupa burung-burung balik ke sana balik ke Allah. Nabi Ibrahim nyari wasnya surat as-sofa wa'idah maritu bahwa yasmin jika orang sakit maka Allah hanya menyembuhkan. Jadi Nabi Ibrahim itu maknya orang cacing jauh dan gitunya mana pun kau senang talilah tinggal ngalih surat az-zumar ayat 50 di surat az-zumar ayat 50 Allah kul ya ibadiyalladina Muhammad bejakeun ka jamaah malam Salasa lamun hirup maneh leuleuwiheun. Naon? Leuleuwiheun. Dina ibadah teh ngawaran ngaran teh. Leuleuwiheun. Puguh eta teh haram dikeureuyeun naon teh? Leuleuwiheun. Kejo aya aibon dihuapkeun naon teh? Leuleuwiheun. Pamajikan di imah aya hayo ngarental di jalan. Eta teh naon, Bang? Ngarental da bahasana teh rada gawe saeutik. Eta teh jadi mana, Bang? Ayasanmu nunggu halal kulu mintoi batima roza batu kan di nawan ke penyakit kajama jamaan lelewi lataknatu mirrohmatillah kalian jangan pernah putus asa dari rahmat Gusti Allah ngalaran Allah nyaram kade hirup tong putus asa itu surat az-zumar ayat 53. Ulang ye. Ah, memang kagok polong to kapalana. Kagok polong abdi mah kapalang Bandung mah tek dituluykeun we hayangna mah titik temuna di mana. Jadi penjara mah. Temeunang ceuk pangeran kade entong putus asa tina rahmat Gusti. Sebab sebesar apapun dosa hamba kalau dibandingkan dengan ampunan Allah tetap agung keneh ampunan Gusti. Leutik. Dosa pernah leutik. Mana bukasnya? Inna Allah ayak firu dunuba jaminah. Sesungguhnya Allah maha pura karena sebab itu dosa. Contohnya, dina sohe Bukhari, sohe Muslim ayat. Dina kitab dia tuh solihin ayat. Sabur kami ke Rasul bahwa ayat jami ngabunu salapan puluh salapan lah. Salapan puluh salapan itu sama busnya ya. Tentang lain ini dua salapan puluh salapan. Berarti disebutannya pembunuh berdarah. Berdiri berdarah panas satu, dingin mencicing. Maafkanlah. Di zaman Bani Israel, salapan puluh salapan, gel kecelek, gel kecelek.
Tara lo babadami, tara. Pusing-pusing, cokot, geser. Kira-kira saat mau jaman enak, kan? Sama raya yang banyak. Tepuk jaman apa, kan? Jaman panis. Akhirnya datang hidayah di Gusti. Kayaknya hidayah itu petunjuk di Allah terpelihara si cokot diri. Datang hidayah, hayang tobat, hayang babalik pikir ke Gusti. Nanggeul da tobat teh geus nyaho, tapi kan teu make ilmu mah kan samling. Sarajan salat apal wajib teu apal ilmuna. Bisa jadi sujud di heula kupan deuri. Da teu make naon? Teu make maca Quran di surian. Pas baca bahasa Indonesia kan naon? Tetep kudu make naon salat. Akhirna kesimpulanna abdi membutuhkan seorang pembimbing. Cek eta si pengguru teh. Anna datang ka hiji kiai rohib bahasa baheula mah bahasa ieu mah jeung kiai Ustaz Syekh. Namina teh Syekh Darto. Rohib teh pendeta teh jeung jiga pendeta. Ti urang mah dekara cara paleun salam jar ka ka aya jero teh hayang pamalik naon. Hayang pamalik pikir. Trok-trok pantok. Yeuh mah imah imam mah mun imam bae. Badang ieu mbah kan tarawah. Bah abdi aya priyogi aya naon ka saep urang pertempuan si jempol kan ieu kana mungkur gaman belah dieu gambar eceng belah dieu kala jengking belah dieu anu gemakar dongeng aduh dina dada batik solo jamina tomong kitu nya aya garuda muyuk kabeh imut ka pipi irung dikohokan ceuli bolong kitu nya langsung dipasangan eta ring 17 teh nya. Kuis teh buru pal, aku banyak gambaran pembunuh lucon atau dramatisir kurang. Bukanan, kuis teh kone, kiri buruk tengah-tengah bodas semua siapa merah. Ya Allah, kuis teh buru pal, atau pembunuh. Belum nilai kiri, minyak 1 meter, minyak 1.5 meter. Cangkres kau saya lupa, kumpul dalam minyak. Almojo jelemah. Nyanyi ayah nawan, radah marmir teteh. Ajengan Darto teh dan nya mahna lain pi duit kan nya ketemu keureut kanana pan ge nu pi duit teh mah beda senyuman beda jeung sema nu ipis ketemu kabul aya nama kaula teh rek kana petunjuk petunjuk naon abdi geus kabun kabun naon bisi meh sedang dina riyadus shalihin insana kaula kabun manusia kabun mohon. Terakhir, tersebut sahabat masalapan pada bus jika kakiyai kurang kayak kemarin ngecik kurban bukti iya masalapan ku masalapan tak jelam aku mohon ayo datang datang dicatat kok dikak tinggal di A sampai Z salapan ku salapan kurang bahaya dan kenapa dia abdi hayang membalik pikir hayang tawar manami abdi ayah kena tepat tobat ayah kena kesempatan untuk merubah kehidupan untuk merubah hati merubah kelakuan macam kiai nah ieu diterapkeun dipake aya belum dinten cekata kiai tidak tiada apa gini eueuh maneh lamun patuh sabeneuna kitu pindah ka urang ngadali kiai tah pamayak tuh mukminan utaminan pajaza bujana jelema mah bunuh urang mukmin bangsa jahanam pindah ka urang pusing deui pusing deui kitu geus dicabut betul dipeucit kiai na jejeg sabaraha tah satus ngajadikeun teh kiai. Tu kiai itu dia ngomong dah pegat tau kan? Takane jadi kiai, jadi konsultan singlek kerumbo lulus jujur lain, lulus jujur lihat tadi lah, aisan betulnya dia benar apa balik pikir, dunia orang berubah. Akhirnya tapi roja kuat roja, optimisme tau betul yang campuran namun. Sebab abdi bakal lahir ke alam dunia bersih balik beli ke Allah kundangan diri kudu bersih diri semangatan mengenai sedia tarik namun jami semangat karena ngaji hujan baik tengahnya akhirnya datang ke hiji ulama jangan jangan muntah gosong men bapak masalah akhirnya wajengan ayah naon gimana mana dan rekam ke dia rekam ke petunjuk kami tak yang membalik pikir bukan dosa namun ngapun seberiji 100 mohon ayah kena kesempatan yang kami membalik pikir macam kajikan mutar
peluang masih terbuka. Satu tumpang kue isu masih kere dinyil kena wetan, pantau tobat Allah masih kere dibuka. Tapi lalu barang kue isu-isu penyelitik kulon, pantau tobat ditutup, sarannya nyelmat jadi pikiran genting hampura, mual ditap di bawah. Kita mengundang isu-isu mau ke kemana? Kau wetan, di wetan. Ya Allah ya Rabb. Geus kitu kumaha anjingan mutar anjeun masih kene punya kesempatan tobat ngantong di lembur anjeun. Sebab lembur anjeun mah penuh dengan maksiat, lembur anjeun penuh dengan munkar. Anjeun kudu tobatan ngadon ka kampung A. Sebab di kampung A masyarakatna tarasep ibadah. Pirang bahasa Nabi teu kaharti, ternyata saung Nabi lingkungan itu mempengaruhi. Maneh tong tobat di kampung maneh sabab kampung maneh mah tempat doraka ieu ka sok ka bawah pina lamun di lamun geus teu ngaraha ngaraha di ieu cicing mah jeung teu ngaraha teu batur gampang kitu remeh eca teu miluan kafe datang siksa Allah datang ada Allah kumaha pas keur ngeubeutkeun balakna jebret baduh di gunung awan atau begini. Nyari raya jami berangkat atas petunjuk panjangan nama. Panjangan nama? Mutar. Panjangan mutar. Kita balik ke pojok mana? Balik ke mana? Pentingan pojok nama. Jadi lagi macam-macam ni penting cerita. Berangkat ya jami pembunuh dia rektor mengikuti petunjuk tu. Di nabab tobat itu ayam buruk nak satu. Pas nepi ka pertengahan jalan, ida jalurun layas tak hiruna sangat tawa layas tak. Dimun di mana ajal tiba tiba bisa maju, tiba bisa mengur harga mati. Datang Ajroil cabut mau ngajepat tengah jalan. Gitu. Ulah menarik. Ah, beli dulu ya, beli cara utama buat ini. Oh ya. Nah, mending kekeknya di utama. Akhirnya datang malaikat rahmat di malaikat siksa. Jek malaikat rahmat, ieu jalma milik saya. Rek dibere rahmat Allah, rek dikasurgakeun. Kenapa? Sabab tujuan tibana alus, rek tobat. Jek malaikat siksa, tidak bisa. Ieu jalma bagian abdi, rek disiksa. Sabab dosana ngabungkus salah surat. Rupana rek tobat, encan kekara karek. Jek malaikat siksa, pek-pek heula. Akhirnya ieu malaikat bunder, ayeuna malaikat rahmat. Parang buat cek malaikat rahmat bagian saya mereka suka cek malaikat siksa tidak bisa tak tobat lagi cek karang ibu akhirnya Allah mutus malaikat kapil tahil pentingna wasir pentingna kena entah dinabab tasawuf jalmat yang disebut ahli bidayah ahli kuasan ahli nihayah udah tek-tek awasin akhirnya disitu kemana ukur cek malaikat katilu, parbut, mana yang parbut jelma? Panima, tugas. Cek malaikat katilu, ukur. Lamun ia jelma, geus deukeut kana tujuanana, berarti calon meunang rahmat. Lamun jauh kene, pek-pek. Diukur ya, pak, nginjem meteran. Kamanor nginjem meteran, berarti meteran tanah tadi. Buat ditarik. Kumaha sabar Allah. Nah, yang penting, nah, inna Allah yang kudut dulu banyaknya, asal niat tak benar, Allah diham. Saur Allah, hey kampungan ditujuk, kadieu maju, ngeser kampung lah, sah kampung ngeser kamu lah, hey kampung ditinggalkan gak jauh aja itu tu, ada kadek ngawal, lila lima bisa mah bagi mah, hey tak kampung ditujuk ada kedatangan kamu ya, hey kampung dia kita jauhan pasti ubatnya paling kat sini, oh istri kita tujuan deh, paling kat rumahnya, ini deh, akhirnya aja zaman di kampungan lama. Nawan tak kunci di hampir dosana roja optimis karena ampunan Gusti Allah. Di mana kurang boga roja maka saur Ibnu Abdillah layak dumudangu indah kapurmatan tasuruh ka Gusti Tuhan dibilang ngaran-ngaran hirup masih kene gede sangka ka Allah ngaran-ngaran hirup masih kene alus sangka ka pangeran boga dosa lobage aya harpan di hampura Gusti nu bakal cilaka mah jelema teu boga roja alias awan sangka kasatu
awan sangka kawan kan bisa bisa dibuat kesimpulan dirinya. Oh benar. Nu mari ujing nu ngomong sabi. Urang mah teu dimaksud, urang mah teu dimaksud pasti aya teu kasewat kana nama. Aya pasti. Dosa dohir palata. Nya, kumaha tukang ka pasar mah teu. Balanya kana itu wae geura aya teh karena tegenan. Kana dinya kali. Bawa teh kana tuyul, tuyul goreng. Tapi geus dosa ulin ka jalan make motor make mobil kan apa gitu. Sepion sepion tapi kan bukan pemana ini. No bener tuh. Itu mah kibat teh ya, teh kok cinca. Dosa wungkul. Cepat dan mesti guru SMA juga aku ditemui ke awal itu. Papan sing suwa sing sing sembilan ke sebarang ada. Mulai udah bangun. Guys ngehiling diri semuanya. Dalam tubuh biasa. Kata yang beri kusimpuling sama urang mah tetep moal lepas na perbuatan apa sabab teu dimaksud jeung teu dinapa. Nah sok sanajan urang tangkulak maksiat sok sanajan urang tangkulak doraka tetep ulah pernah lepas dina hate husnudzonni billah sing alus sangka ka Gusti jeung hate sebesar apapun dosa abdi saageung kumaha pelanggaran abdi tetap ampunan Allah lebih besar daripada dosa abdi. Ngan eta bahasa laku sote lamun nyawa masih keneh aya dina awak. Engke penting wiridan ibadah dikir sekeluk jeung ya Allah ampunkeun dosa abdi. Sakat salah kata cai panon urang kana lamun emut kana apa? Emut kana dosa langsung jeung malaikat rawatan, langsung masuk kana peles. Wah, ya malaikat pelesan. Pelesan kata cai tingkat dua sekali ingat karena pelanggaran bahwa terbaku berdebu pangeran akhirnya cek kecelak di tanyaan di malaikat wah untuk ini kan murahkan Allah punan pada lo nah di tanyaan malaikat petingkat itu sekali gusti bahwa lama api kiu cara jika mau bahwa kiu cara daging mau api kiu apun ter gusti dosa abdi abdi mah yakin ampunan gusti lebih besar daripada dosa abdi kecelak di cari panan hadi malaikat maut eta jeung eta berharga eta ceurikna nyawa cangkutan dina dikoro begitu lumpang kana cupang jembatan tadi anu sareu taun dukung sareu taun lumpang sareu taun datang tilu taun keur lumpang datang seuneu jahanna mereka duduk subuh ah sareu aja duduk subuh coba beres ngaji ayeuna udud maot teh ku warna kana kumis saher teu kada ge kabeh akhirnya sa malaikat hei tong dilawan atau kasir atau kumaha malaikat ya bisieun ieu peles maneh patolak peles naon ieu peles cai mata maneh patolak keur janari dengan ceri dengan kana dosa sok seblokeun kana eta cai bisa blokeun cai mata teh kana seuneu jahanam nya harita kana seuneu teh ilit ku sakecelak cai mata komo dilawan cai ka saya mer eta lalu jeung sakecelak cai mata dah hese hese mun hayang kabari latihan tukang acting bisa dapat nanti gitu atau kembali dekat ke tukang masak ngeri tanpa uang berum dan langsung dijamin nama berum atau ada dan masak palapon ke berum pun kebira aku baku sakit lo nah gitu di Palestina dengan cari di kafe Tlambo nah gitu ya Allah tapi lah menyawa kesemutar dengan tikoro mangiwa geus muter jadi korek leupas teh segrup ceuing pinjilan getih punten teu berharap adu kadugan Gusti Gustian tidak diterima Gusti ampunkeun abdi hamba abdi teu berguna namanya nabi nyarios ka kieu innallaha yaqbalu taubatan abdi malam yukur kieu sesungguhna Allah akan mengampuni dosa seorang hamba satu tung nyawa can muter dina tikoro mapunna lamun nyawa geus pas sanajan ciri bebeakan maka berkah kalam ilmu berkah ibadah berkah minuman silaturahmi khusus tahun yang ada pun di mana baik tujuan orang hiji mudah-mudahan sing dihapunten dosa Allah.